Ya, apa kabar Kesi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Raden ya. Ya, tapi Raden. Sebelumnya, halo Kesi. Iya, saya. Ya, untuk Wak Mardi, Pak Raden maafkan, tapi cuma Pak Raden nak kasih tahu ya, jangan memalukan marwah diri seseorang kalau kita tak mengenal. Tapi Pak Raden ampunkan dosa. Jangan sedih Pak Raden disebut-sebut siapa dia nak kunci. Allah yang menentukan. Ha, itu saja, tapi cuma janganlah memalukan marwah diri seseorang. Ya, Pak Raden, saya nak tanya ini. Pak Raden nak tanya tentang kucing hitam ya. Pak Raden, saya nak tanya ni sebelum tu. Tempoh hari bila, yalah saya tak nak sebut lah, bila dia keluar kata-kata macam tu, kenapa tak telefon? Semalam Pak Raden telefon, cuma Kesi tak angkat. Sebab tu sebenarnya Pak Raden dah tembus lain, tapi Kesi tak angkat. Mungkin Kesi waktu berbual. Tapi untuk Wak Mardi atau siapa hamba Allah, niat Pak Raden berbual dekat udara ni, Pak Raden suka menghiburkan hati peminat, menyenangkan hamba Allah tu kan satu pahala Kesi. Kita bergurau senda. Jadi sebagai umat Rasulullah SAW, Pak Raden maafkan Wak Mardi. Tapi kalau diulang begitu, ingat kunci ilmu satu orang bukan kau yang menentukan. Sebab alang-alang kalau lautan panjang lautan yang dalam, kail panjang sedekah, jangan diuji ya. Sebab kita orang lama, kita dah menempuh zaman-zaman dulu. Itu saja Pak Rento. Tapi satu yang waringgit tak boleh beli Kesi, berbudi bahasalah sesama hamba Allah. Itu saja ya. Pak Rento nak kasih tahu apa yang tentang kucing hitam ya. Kucing hitam yang langkah mayat hidup kembali itu apa tu penjelasan? Ini kucing mayat hidup kembali itu adalah sebenarnya tak terjadi di sini, tapi pernah terjadi di dalam kampungan dulu-dulu Kesi. Sebenarnya bukan dia tu hidup kembali Kesi, tapi bila malam, apabila kalau kucing tu bukan dia terus hidup begitu. Tapi sebenarnya ada satu perjanjian syaitan yang dipanggil seseorang ni yang meninggal. Dia sebenarnya, maaf cakap, dia menuntut ilmu kufur Kesi. Ilmu yang dipanggil syirik, menderakakan Allah Ta'ala. Apabila contoh dalam hidup dia tu, dia bomoh, membunuh orang, dia diupah untuk membunuh dan membuat orang berilmu sihir dan membuat orang jahanam. Atau mungkin dia suka menjatuhkan rumah tangga orang, pecahkan kasih sayang rumah tangga orang. Jadi sebenarnya kucing hitam tu melangkah tu Kesi, bukan kerana kucing hitam tu sebenarnya nak melangkah. Sebab binatang ini Allah Ta'ala ceritakan, tahu binatang pokok-pokok Kesi mahu cakap, tahu orang tu orang yang berdosa atau tidak. Sebab apabila dia melangkah tu, macam dia tu seperti curse. I curse on this corpse, aku sumpah mayat ni. Jadi dia melangkah tu tanda ada satu, dia tahu ini mayat yang berdosa Kesi. Binatang-binatang pokok-pokok tahu manusia ni hati baik atau tidak Kesi, cuma kita tak tahu sebab kita tak tengok. Tapi jadi kucing hitam tu apabila melangkah, bukan dia akan hidup kembali, tapi rohani dia akan terjadi roh yang jahat, roh jahat, roh sesat yang akan menyerang orang. Dan hidup dia tu, ini dipanggil roh, orang Jawa bilang roh ketentayangan, roh yang akan sesat dan akan mengganggu makhluk-makhluk orang yang hidup di dunia Kesi. Dan apabila ada ilmu hitam, orang yang pandai akan menangkap rohani ini dan akan membuatkan dia sebagai hamba abdi untuk dibuat alam sihir untuk kepentingan manusia yang berilmu zalim, yang tak takut pada Allah Ta'ala.